streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the candles that make us fly. Okay guys, ketemu lagi sama gua NBS dan Muka Bumi Channel. Gua kebetulan ini baru nyampe banget nih. Semalam gua perjalanan dari Bandung. Kebetulan memang tujuannya ke stasiun kota Surabaya ya. Gua rencananya mau nyebrang ke Lombok melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Mungkin nanti sekitar jam 6 sore kapalnya ya. Ya, terus ikutin gua ya dalam perjalanan ini dan bantu subscribe. Oke, lanjut. Kapal dari sore tadi rencananya jam 6 sore, tapi belum bersandar juga nih, belum berlabuh, belum pasti juga. Jadi untuk sementara ngegembel dulu nih gue nih ya, ngegembel dulu gue di pelabuhan, nggak tahu, tunggu kabar aja. Terus ya guys, ikutin ya perjalanan gue dari Bandung. Gua backpackeran mau sampai Lombok, insya Allah gua juga mau naik ke Rinjani. Oke, see you. Iya nih kawan-kawan ya, kita nggak bisa nih bawa gas portable ya untuk penyeberangan. Jadi kita taruh nih di pos ekstra ya. Oke gua. Ini gua lagi itu mah. Oke, nih ada aturan ya. Jadi dilarang membawa senjata tajam semua nih. Nah ini yang dilarang nih. Jadi kalau melewati pintu ya mau nggak mau ya kan. Tapi kita ikutin aturan, memang itu peraturannya, protapnya. Oke, kita tinggalin nih. Jadi di sana kita beli di sana aja nanti di lereng Gunung Rinjani ya. Maaf. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, kita tahu Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah yang dua lagi nih. Ini gitunya. Pak Budi Channel. Berapa jam ya, baru naik dari sore gue nungguin. Jam 11 berarti ya, 11 perjalanan ntar 20 jam mungkin besok sama juga jam 2. Ya Allah, kan berapa kembali? Ya, tinggal kembali.
explore juga ya sana ya. Baru bersandar ya di awal di Gilimas. Gilimas ya, jadi kebetulan nggak dilempar, gue naik kapal Mandalika, berhentinya bersandarnya di Gilimas. Ini udah jam 3 pagi nih,
Nah, gue buru-buru nih karena hujan ya. Oke, okay.